Mantap, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini penyelamatan akan dimulai, guys. Tampaknya para angler di Jepang ini sangat banyak, Mas Bro. Ternyata si Jani udah di sini, Mas Bro. Dia tak telepon, nggak update, ternyata udah standby. Karena kan dia kan tadi nggak kerja, ya, kerja malam, jadi dia bisa pulang awal lagi. Mas Bro, salam satu joran melengkung, amles Mas Bro. Oke guys, tidak lama-lama langsung saya strike Mas Bro. Alhamdulillah langsung perlawanan masuk, perlawanan sangat kencang, bagus, anjir, langsung lepas, langsung kepleset. Tapi Mas Bro kena batu, anjay Mas Bro. Bayu, aku diketawain orang Jepang semua, Mas Bro, di sini. Aku tuh ini tuh nggak sakit, Mas Bro, yang dipermasalahkan itu malunya, Mas Bro. Nih video dari belakangnya, Mas Bro. Saya kesandung itu batu itu, langsung nyungsep aku, diketawain orang-orang yang di sampingnya, Mas Bro. Oke Mas Bro, ini langsung strike lagi, Mas Bro. Loh, tuh lihat starlightnya, Bayu. Muncul Mas Bro, itu orang yang di sampingnya langsung minggir, Mas Bro. Karena kalau nggak minggir pasti nyangkut Mas Bro. Terus itu ke bawah, ke batu-batu, Mas Bro. Takutnya aku langsung lepas, Mas Bro. Udah, saya udah minggir padahal udah depan mata dari tadi itu, lepas terus, Mas Bro. Ya ampun. Kayak gini, Mas Bro. Jeritan relnya, Mas Bro. Ya ampun, keren banget tuh, lihat. Masih perlawanan, Mas Bro. Udah tak sentak berkali-kali tuh padahal. Ya ampun, udah di depan mata loh padahal itu. Di sana ya ucul terus dari tadi ya. Ayo. Ucul mana, Mas Bro? Ya kalau bukan, belum rezeki itu ya gitu, Mas Bro. Coba besok kita penyelamatan lagi. Semoga ada hasil. Anjir, untuk bawa pulang, Mas Bro. Karena pesanan saya masih banyak ini, Mas Bro, dari orang-orang. Belum kesampaian semua, Mas Bro, asli, Mas Bro. Masih beberapa orang doang yang kesampaian. Betul. Ya langsung dilanjut lagi penyelamatan, Mas Bro, ini. Saya langsung ganti umpan lagi. Itu yang tadi yang dimakan itu pakai udang tuh, Mas Bro. Yang pakai itu nggak dimakan. Ini situasinya ini ya udah sepi, Mas Bro, karena banyak ikannya tapi nggak pada jarang makannya, Mas Bro, dari tadi. Malahan yang di sebelah sana itu kadang makan itu dari tadi itu. Tapi sama aja, Bro, Mas Bro. Yang paling banyak itu yang di dekat sungai itu. Tapi kalau mancing di sungai kesinian tuh nggak boleh, Mas Bro. Kalau ntar kalau ada polisi itu langsung dimarahin kita. Itu yang di sebelah sini itu pada dapat itu. Tapi ya jarang sih, sama jarang-jarang yang dapat, cuma itu sama dua orang doang itu yang dapat, Mas Bro. Oke, Mas Bro, penyelamatan sudah selesai sampai di sini, Mas Bro. Jangan lupa di share dan subscribe yang belum subscribe, Mas Bro, untuk mendukung channel saya. Penyelamatan akan dilaksanakan besok kembali, Mas Bro. Salam satu joran melengkung, salam ambulasi, salam penyelamatan ikan tenggelam, Mas Bro.